Oke, kita dapat ulang. Kemarin yang mana ya? Nomor berapa ya kemarin? 9 kalau nggak salah. Oke, ini betul. Berapa ya kemarin ya? Bukan. Kok nggak ada sih? Main aja. Salam dari Bijan. Hei, Mas Ali. Kita buat ulang kemarin ternyata save dataku hilang. Kita timpa dulu. Cutscene-nya udah mantap ini. Stabil di 60. Wow, mulus banget. Langsung saja lah. Tapi cepet tapi ya itu kan tergantung HP yang kamu pakai atau laptop yang kamu pakai ya, namanya juga emulet. Kalau emulasi ya cuma gitu. Kita ngobrol dulu. Wah, tombolku lagi error ini, nggak bisa lari. Pelan-pelan nih. Nah, ini udah bisa lari. Ini nggak. Hari ini aku tunjukin dulu caranya buat apa? Aktifin patch. Biar bisa ke Dondurma. Dondurma itu kan tempat online harusnya. Tapi kita bisa main offline pakai patch tertentu. Oke, sudah bikin, udah save. Sekarang kita return game. Siap sepuh. Oke, yang pertama kita lakukan, nah, kalau ada di layar ini, di menu layar ini, kita aktifin dulu. Kita masukin dulu patchnya ini. Ada yang namanya patch codes. Ya, kita pencet dulu. Nah, di sini kita tambah patchnya dulu. Kita pilih add patch. Nah, di sini kita pilih import from file. Nah, tinggal kita cari tuh filenya ada di mana. Nah, ini kebetulan aku udah naruh file patchnya di folder game editor ini, jadi bisa gampang. Nah, ini file patchnya namanya 2F0
E94A1 ini. Tinggal kita pilih. Klik. Nah, di sini di pojok kiri itu ada pojok kiri atas itu ada cheat patch aktif itu. Nah, itu tandanya dia udah aktif. Cara ngaktifinnya gimana sih? Ini kita pencet patch code. Nah, di sini ada namanya disable patch. Kalau kita klik disable, nah dia cheatnya nggak aktif. Kalau kita pengen aktifin lagi, kita enable patch. Nah, kalau di pojok kiri itu udah ada cheat patch aktif. Nah, kita tinggal klik, tinggal pilih ini, yang jangan yang ini itu online. Jadi kita pakai suluhan. Set, terus kita hold L2-nya. Kita hold terus sampai. Nah, pindah tempat kan? Nah, ini selamat datang di Don Durma. Nah, di sini sih. Kita jalan-jalan dulu ke Don Durma. Kita tinggal klik. Oh. Kita hilangin dulu lah patch-nya biar lebih leluasa. Tadi kan udah tahu caranya kan ya? Jadi kita hilangkan saja patchnya. Ngomong apa sih kalian? Record lawan Rathalos. Oke, nantilah. Ya, dan senang ini masih hari Minggu. Bagi filenya Bang Via ya. Oke, nanti aku share file-filenya yang diperlukan buat ke Don Durma ini. Tinggal cek deskripsi video ini aja nanti. Nanti aku share di itu dulu lah apa media Fire dulu. Nah, ini home. Bisa multiplayer. Oh, ini belum bisa. Sayangnya belum bisa. Nah, ini ke barnya quest. Quest reception-nya di sini. Kita ngobrol dulu ke bapaknya. Harusnya ini kalau udah ngobrol gini jadi HR1 nanti. Nah, ini udah HR1. Kalau udah R1 udah bisa ngambil quest yang ini. Quest reception yang ini. Nah, oke, okay. Kalau PSX bisa. Sama, oke. Okay. Jadi Ether SX2 ini source code-nya sama kayak PSCX2, jadi semuanya sejauh ini masih sama. Cara pasang patch, cara aktifinnya, pindah save data. Nah, di sini juga bisa kok kalau kamu punya save data dari PS2 atau PSCX itu tinggal apa tadi? Tinggal apa namanya itu import aja save datanya. Ntar nanti aku tunjukin cara import save datanya. Ya sama, beda questnya kayak di kalau quest-quest yang awal-awal sih hampir sama. Nanti kalau yang pakai alternatif lain itu atau patch alternatif lain itu udah beda semua. Sayang ini Om Ridwan gak aktif lagi. Loh, si Ridwan masih aktif kok, tenang aja. Ya, jadi gitu ya caranya biar bisa ke Don Durma secara online. Sama seperti PSG2. Gak jauh beda kok ini. Jalan-jalan ke blacksmith, kita ke sini, kita ke pasar nih, udah balik ke tengah lagi nih. Wah, menunggu Fata. Oh, asem. Jangan quest-quest yang susah-susah, mirip sekali sama Don Durma yang di MH4U ini, mirip sekali lokasinya ya juga kayak gini. Cuma bedanya blacksmithnya di sini, dia posisinya ada di sini blacksmithnya, bukan di ruangan ini. Di ruangan ini nggak bisa dimasuki. Kalau sini juga bisa. Nah, ini buat nyetel musik. Guild quest juga di sini. Kita ambil guild questnya kan di sini. Ini guild quest.
di sini guild quest kalau di MH4 tuh. Pemberitahuan mati suri antara mau pensiun enggak. Iya benar, dia lagi bimbang. Nah ini sorry baru nyampe malam aja. Oke, seperti biasa saja Mas Rian. Ini quest online-nya di sini. Iya, ini masih yang alternatif 2. Aku nggak yang C plus belum. Yang biasa saja lah dulu. Kan ini cuma buat trial-trial aja nih. Trial Aether SX2 ini. Lancar banget ini. Ya, bisa dilihat di pojok kanan atas itu masih naik turun FPS-nya, tapi stabil speednya 100%, jadi aman lah, nggak begitu bahaya kalau speed 100%. Di sini quest online-nya di sini. Kalau mau dengerin lagu di sini ada biduannya sih biasanya. Kalau online ada biduannya di sini nyanyi. Di MH4U juga ada yang nyanyi di sini, tenang aja. Banyak tantangannya. Oh, gimana ya? Mau bilang banyak tantangannya gimana ya? Emang kan ini quest online, jadi jelas banyak tantangannya. Di sini nggak bisa ke Wyvern yang gede banget itu, nggak bisa. Kalau di MH4U bisa ini ke sini. Ini masih belum bisa ini. Kalau quest online bisa gitu. Masuk ke online bisa itu harusnya. Iya, setahuku harus online kalau ada videonya. Ganggu sih, nggak bisa ngerasain. Justru gimana ya, difficulty-nya itu sama, cuma bedanya itu kamu main sendirian. Kalau online kan main berempat. Mau main sendirian, dia difficulty-nya aslinya sama. Bedanya itu doang. Kamu main sendiri, kalau online main berempat. Ini gathering hall-nya di sini nih. Bisa duduk di sini. Ini kalau nggak salah itu di sini MH2 Dos itu bisa sampai nampung 20 hunter. Gimana ya, kalau aku rasa sih sama sih atau dulu mainnya juga gitu ya, cuma ya quest online gitu aja difficulty-nya ya online, bedanya kamu main sendiri, kalau online main berempat gitu doang. Mari kita coba yang bahasa Jepang non patch. Ini patch keberapa? Aku juga kurang tahu. Meski yang paling terbaru itu yang Burango itu ya nggak semuanya full patch Inggris kok, masih banyak yang Jepangnya. Oh, maksudmu itu yang bener-bener ori, gak bisa ke Donnarumma ini. Ini yang alternatif kan udah kayak di apa ya namanya ya, dirombak gitu kan gamenya, jadi bisa ke quest online tapi juga harus pakai patch. Ya kan beda, makanya aku bilang tadi tuh bedanya kalau yang non patch itu kan ya kayak sama quest village sama quest guild hall gitu aja. Kalau village kan ya nggak sesakit yang di guild hall kan, terus damage monsternya ya pasti lebih sakit yang di guild hall, HP-nya juga damage, HP apalagi ya, banyak sih
Bedanya kayak Village Quest sama Guild Hall Quest gitu aja sih menurutku. Kamu main sendiri gitu aja kalau di alternatif ini. Sama aja kayak kamu main quest di Guild Hall tapi kamu sendirian. Sama kayak itu sih. Bedanya kayak kalau di MHW kan ada scaling HP, kalau sendiri berapa, kalau berempat berapa. Kalau yang di MH Lama itu ya kalau sendiri HP-nya 10.000 ya meski berempat ya tetap 10.000. Beda dengan MHW. Sejauh yang aku tahu sih seperti itu sih. Ya nantilah kita cari-cari info yang lain. Oke, kita cari ini quest yang kemarin nih. Explore jungle. Belum bisa ke desert. Ini ngebunuh Velocidrum. Kita nyari jamur aja kayak kemarin, jalan-jalan. Kalau di sini bisa lancar enggak? Ya, oke. Ditunggu reviewnya, Mas Fuad. Tuh, ternyata sama kayak di Village Quest, kayak yang di Jumbo. Masih aman sih, stabil. Bagus banget ini 4 kali resolusi. Agak turun ternyata. 4 kali resolusi agak turun nih. Tuh, turun frame drop. Coba kita balikin lagi. Pakai 2 kali aja lah biar aman. Kita lihat frame drop apa tidak. Lawan kepiting aja bisa mati nih. Spinning Slash, damage terkuatnya SNS. Kurango ya, iya, legendaris. Dah, malah dapat item rare nih. Lumayan nih, stabil nih. Oh iya, ini yang alternate 2 kalau nggak salah ini. MH2 DOS yang alternate 2 kalau nggak salah. Aku soalnya kemarin asal ngambil di CD Romance. Duh, L2 aku rewel nih, nggak bisa lari. Sakit banget ini, padahal lawan kerucut doang ini bisa habis separuh. Jangan buru-buru dong, gak enak kalau langsung yang plus itu. Kita kan new player nggak perlu tampil keren. Full mushroom buat bahan potion. Kalau di sini tuh campur sama herb ya dulu ya. Setahu aku gitu, Venomancer. Halo, Mas Venomancer. Iya, buat bahan potion sih. Aku lupa ini. Kalau di sini tuh herb gabung sama blue mushroom jadi potion. Kalau nggak salah, kalau herb sama madu
bisa langsung jadi mega potion kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat lo ya. Kita balik dulu. Tambahan nih. Kalau di MH lama itu ada yang langsung kayak bypass gitu, nggak perlu ke potion dulu, bisa langsung ke mega pot. Iya, herb sama honey itu langsung ke mega pot kalau nggak salah. Kita jalan-jalan dulu lah. Kita jelajahi semua mapnya. Mau lihat lancar apa enggaknya, sama cari-cari bug kalau ada. Rest. English Yusuji, oh beda itu ya, beda tim. Di gen atas udah nggak ada. Gen atas itu gen yang mana ya? Maksudnya yang gen atas itu yang mana? Gen 4 atau gen 5? Kalau di gen 4 MHXX itu Alchemy udah masuk ke Hunter Art. Hunter Art, Hunter Style kan? Kalau di MH ke atasnya lagi masih ada skill alchemy, tapi beda-beda 3 sampai sekarang. Iya, kayaknya udah masih ada, tapi nggak itu, nggak fungsinya beda. Duh, ya kepencet lagi. Udah kebiasaan settingnya pakai otak. Di sini pakainya kan lingkaran. Skill apa itu? Flashnya mantep. Oh, slashnya mantep. Iya, trot 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 gitu ya. Ya, cerot cerot cerot. Ya, versi Jepang memang lebih terkesan gore-nya. Kalau di internasional itu dikurangi efek darahnya itu. Maksudnya skill apaan, Mas Rian? Skill alchemy. Jepang sadis, gimana ya? MHW ada moodnya biar cat meloncat. Aslinya sih terserah sih, nggak perlu juga sih cerot moncrotnya terlalu. Kalau di MHFU itu alchemy buat kombin kombin material yang nggak bisa dikombin pakai buku combo biasa. Iya, nggak bisa dikombin pakai combo biasa kayak Mad Monster Bone sama apa ya itu, Eevee kalau nggak salah. Itu jadi Lard Lard Barrel gitu. Iya, bikin ngelak sih. Salam Pramuka. Halo Mas Akli Nugraha, salam Pramuka. Salam Pramuka ya. Iya, skill fusion. Skill fusion, aduh bahasanya skill fusion nih. Aman sih ini, ngedropnya nggak banyak kok. Ini lagi jadi pramuka di benua lama ini, Mas Akli. Spek mushroom, special mushroom. Ya, itu skill fusion. Ush, udah habis ternyata. Iya, ini dua dos.
Aku kemarin download 2 dos di CD Romance. Masih gathering. Sekali aja ngirimnya chatnya, nggak usah 2 kali. Ini tadi awal video ini aku jelasin caranya. Pencet. Jelasin caranya pasang patch biar bisa ke Don Durma. Kalau nggak pakai patch kan nggak bisa ke Don Durma. Don Durma itu kan hanya ada di quest online, jadi butuh patch. Lebih berat mana sama FU? Ya lebih berat inilah. FU itu beratnya cuma di segi hitboxnya doang. Kalau segi quest lebih susah di sini menurutku lo ya. Bukan cuma quest, di sini mekanisme gatheringnya juga beda. Di sini ada sistem musim, jadi nggak semua material bisa didapat di musim tertentu. Itu yang bener-bener mantap. Sayangnya di MHMH baru nggak ada di situ. Di sini ada sistem day and night, itu juga di sini. Siang malam itu juga di sini pertama kali. Maksudnya gamenya bukan gameplaynya. Ya maksudnya gimana sih? Oh, maksudnya di emulator, lebih berat di emulator gitu kan maksudmu? Kalau di emulator ya jelas berat ini. Bisa main PSP bukan berarti bisa main Aether SX2. Sejauh ini aku bandingkan dengan emulator 3DS, masih berat 3DS sih. 3DS itu aku main 1 jam 25%. Kalau di sini kemarin 1 jam itu cuma 20%, berarti HP ku yang terkuras. Sama-sama streaming gini sih. YouTube please bug. HP ku kentang. Ya, nggak usah jujur, emang sistemnya lebih bagus ini dibanding MHMH terbaru. Beneran lebih bagus ini. Nggak bisa berburu belangonga kalau belum musim dingin kamu di sini. Nggak bisa cari Kelbi kalau belum musim semi atau musim itu, nggak bisa. Nggak setiap musim ada dia. Kalau sejauh ini loh Yali, sejauh ini aku anggap masih lebih irit Aether ini. Kalau dari segi baterai, kalau dari segi stabilnya FPS ini masih playable tapi belum 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 stabil ini. Masih suka naik turun FPS-nya. Padahal cuma pakai resolusi 2 kali ini kan. Udah dapat 5. Kita balik aja lah. Di sini juga kampret, ini stickku juga kadang nggak connect ini R2-nya ini. Musim kawin pasti ramai. Lo dilihat dulu kawin, musim kawin yang mana? Nggak semua musim kawin lo. Ini standarnya berapa FPS? Oh, kalau PS2 itu ya 60 FPS. Itu sudah paling standar. Oke, nambah waktu. Oke, nambah waktu gimana? Iya, iyalah. Hunting nggak perlu gibah nomor satu. Oke, kita kelarin saja lah questnya. Oh, udah dapat mid 4. Oke, subscribe. Dadah. Complete.
tapi sejauh ini ya playable banget ini daripada Damon. Sorry, kita jujur-jujuran aja sih di sini. Damon itu nggak banget buatku. Kalau Damon Pro memang lumayan sih, ya, tapi ya berbayar kamu. Berbayar tapi kamu bisa dapat gratis di Aether SX2 dengan performa yang lebih baik. Aether ini ya, kita lebih pilih Aether daripada Damon. Mantap. Download emunya di mana? Di Play Store udah rilis kan kemarin. Langsung banyak banget update-annya dari Aether ini. Aku join di Discord-nya itu kemarin habis update itu dua kali langsung update ya. Habis rilis langsung dua kali update. Si Fuad juga tahu kemarin. Aku join di Discord-nya soalnya jadi nyimak. Oh ya, kalau kamu main game yang namanya Black itu belum benar-benar playable. Masih FPS-nya masih drop, terus speed game-nya masih sekitar 50 sampai 60%an, FPS-nya juga 30%. Entah harus di setting apanya tuh. Yang jelas aku pakai settingan ini kemarin sama aja sih itunya. Performanya tetap drop. Di grup Discordnya juga bilang jauhi dulu game Black itu. Masih belum stabil FPS-nya. Oke, kita save. Oke, kita exit game dulu. Nah, di sini kalau di DOS serunya apa? Kalau kamu tah? Kalau game lainnya gimana? Game lain itu game apa ya? Aku yang tahu cuma Kingdom Hearts 2 itu udah lancar, Downhill lancar. Terus game kayak Gundam itu juga lancar. Ini aku ngomong di speknya itu ya. Poco X3 Pro ya, Snapdragon-nya 860 ya. Itu udah bagus banget. Recommended-nya itu di Snapdragon 845. Jadi kalau di bawah itu ya jelas performanya turun lah. Kalau di atas 845 jelas bagus. Main downhill. Lagi malas download. Kamu bisa lihat di channel YouTube-nya Mas Fuad. Namanya Fuad Devil kalau nggak salah itu. Channel YouTube-nya. Fuad Devil atau Fuad Live ya. Itu dia udah coba downhill di Snapdragon 845. Udah playable kok. Bagus ini, Aether ini. Kirain apa? Aku Shaman King ya. Shaman King kemarin udah ada sih yang nyoba. Aku cuma lupa dapat berapa FPS-nya. Iya, Shaman King udah bagus sih. Mantap Shaman King itu. Kingdom Hearts itu udah lancar kemarin. Kalau Black itu belum lancar kalau Black itu. Enaknya di Aether ini shortcutnya sama kayak PSX2, jadi kalian bisa import memory card PS2 kalian ke sini. Tuh ini. Nah, tinggal kalian cari di mana save data kalian yang kalian pindahin dari PSX2. Klik aja. Langsung diklik aja sih. Kalau aku, oh ya, hati-hati, maksudku hati-hati nih. Maksudku hati-hati di sini tuh, misalkan kalian main Monster Hunter 1 ya, udah punya save datanya. Terus kalian bentar. Ada iklan.
bisa ketimpa biasanya. Kalau aku tadi, aku kemarin itu kan lagi di tempat kerja biasa. Kerjaku nggak ada libur beberapa bulan ini. Jadi aku kemarin kan main Monster Hunter DOS 2 kan ya. Terus aku pindahin save dataku dari PSCX tadi. Yang di DOS itu hilang, yang di PSC, yang di Hunter 1 ada, Monster Hunter 1 ada, yang di DOS itu hilang. Ketimpa kayaknya. Aku belum nemu caranya biar mindahnya satu persatu, belum nemu. Hati-hati aja dulu ya. Oke. Ini billingku juga tinggal setengah jam. Suara apa itu? Itu tadi ada iklan dikit. Maklum aku lagi kerja ya. Bermain di sela-sela kesibukan. Lah, malah kepencet. Oke, kita balik lagi. Nambah waktu mau iya, billingku tinggal setengah jam ini billingku. Nggak lah, 15 menit. 15 menit lagi lah. Kita coba jalan-jalan dulu. Tadi kan udah tahu down rumah gimana, cara masuknya ke gimana. Nanti aku kasih filenya, patchnya, biar bisa ke down rumah. Cek aja di deskripsi video nanti. Sementara ini belum aku kasih ya. Kita ke Jumbo Village dulu. Nah, ini ke Jumbo Village. Tadi kan ke Dondurma. Ini Jumbo. Chief legendaris ini. Mega Potion. Mayan. Cari Bulfang Opel ya. Oke, kita cari Bulfang Opel. Udah clear tadi. Oh, di sini juga clear ternyata. Di berarti questnya yang di Dondurma tadi juga sama kayak yang di sini. Berarti kita cari Bulfang dong. Royal Beetle ya. Nantilah. Nyari Bulfang Opel dulu berarti nanti. Oke, kita jalan-jalan ini hunting strukturnya. Ini struktur legendaris ini. Sampai di gen 4 masih ada dia. Di gen 5 nggak ada kayaknya. Belum ketemu aku di gen 5. Oke, masih aman. Nenek blacksmithnya masih ada di sini. Armornya di sini dia turun. Kita naik lagi dia biar dia naik lagi ya, kita usil-usil dulu lah ya. Hai guys, dia turun lagi ya. Jalan-jalan dulu lah. Tetap sama ya ternyata ya. Kita nostalgia dulu. Ship Carpenter ini. Bikin kapal biar bisa ke Kokoto. Nah, masih lama tapi.
nyari bull drum ya. Oke, kita coba lagi nyari bull drum. Iya kan tadi bull drum ya. Bulfango pelt 1. Kita nyari bulfango berarti. Oh, ternyata masih ada di sini. Nambah waktu. Oke, nanti jam 7 seperempat. Kalau ada waktu kita main MHTKU online lah. Kalau mau ada yang join silakan. Lagi membiasakan kontrol juga ini. Fango ya. Nah, ini dia. Beda kah kontrolnya? Ya beda dong. Di sini unseat. Unseat namanya itu. Sitting weapon. Masukin weapon gini tuh nggak pakai kotak kan? Pakai lingkaran. Nyerangnya juga pakai analog ini. Ini analog kanan maju, analog kanan ke samping, analog kanan ke bawah, analog kanan ke samping kiri, analog kanan ke samping kanan. Nyerangnya kan pakai analog. Beda dengan MW yang lain. Kalau kamera ya tetap pakai D-pad. Ini kayak di MHW ini. Kalau lagi bawa weapon gini, kita pencet lari sudah langsung unseat. Ya, unseat, langsung sitting. Malah maklum umur baru. Makanya salam pramuka. Kamu jangan buru-buru jadi pramuka di MH baru, MH lama ini juga penting ya. Di sini nyari jejaknya nggak ada soalnya, nggak kayak di MH baru. Di sini nyari jejaknya itu pakai meramal. Oke, kita jalan-jalan. Nah, ini gamepadku error nih kayaknya. R2-nya aja susah dipencet nih. Oh iya, karetnya udah. Karetnya kayaknya. Wih, velocipre ternyata di sini. Pindah, pindah, pindah. Lagi males lawan. Kita cari bulfango dulu. Serangan terkuat jump attack sama spinning slash. Ini spinning slash ini serangan terkuatnya SNS. Tapi yang paling kuat ya tetap di jump attack ini. Cas. Ini yang paling gede. Damage-nya paling gede. Gak ada yang di atas, gak ada yang di bawah. Gimana ya, itu fitur kayak gitu cuma ada di MH4 kan, itu MH Gen 4 itu yang bisa dipijak itu, gara-gara ada yang bisa dipijak sih. Ada mounting itu jadi ada perbedaan tinggi rendahnya area.
Ya, namanya juga MH lama. Pasti kalau ke MH baru ada perkembangan. Oke, kita cari jamur. Oh, udah kebanyakan. Oh iya, tadi belum aku taruh rumah itemku. Oh, masih full ini berarti. Gila, 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 gila. Berarti harus kita buang dulu. Discard. Pineberry, old bug net, ration, medikit. Medikit ya. Oke. Kita cari bulfango lagi. Cuma di area satu kayaknya bulfango ini. Spek mushroom udah dapat berapa ya? Spek mushroom, spek 3 kurang 2. Oke. Titi DJ. Oke, salam pramuka. Ini MH2 DOS ini. Yang main rada trik ya, iya, rada rada gimana ya? Nggak enak. Ya mau gimana lagi, itu kan sticknya emang kayak PS2, jadi banyak, beda sama PSP. PSP kan nggak ada R2, R2 nggak ada. Analog kanan juga nggak ada kan PSP itu. Jadi sedikit banget PSP itu, tombolnya itu sedikit tuh. Ya karena sih, karena konsolnya juga gitu sih. Konsolnya kan juga kecil, nggak segede PS2. Namanya juga handheld. Tak, kita nyari babi dulu lah. Babinya di mana? Area satu saja kayaknya ini babi nih. Spek mushroom udah dapat 6, udah cukup, tinggal cari babi. Kalau nggak area 1, area 9 itu harusnya ada bulfango di situ. Cari bulfango pelt 1 doang ini susah. Nah, ini bulfango. Babi. Di sini kalau nyeruduk gak pakai ngecharge, langsung nyeruduk gitu aja. Nah ini gede banget ini ya. Udah mulai nyeruduk ya. Semoga dapat bulfango pelt. Yes, dapat bulfango pelt. Replace map. Oke, kita balik. Mas Subhan belum pernah main ini ya. Ini dulu rilisnya tahun 2005 emang. 2005.
Susah bener tulisannya. Nah, 200 ini dulu emang cuma rilisnya di Jepang sih, jadi nggak ada bahasa ya, Inggrisnya. Yang ini ada bahasa Inggrisnya soalnya udah ada yang patch tim Burango dulu namanya. Oke, kita save dulu. Oh, masih summer ternyata. Kita ke chief. Kasih supply tadi. Oke. Bahasanya ini Jepang ya. NPC. Padahal NPC ini penting banget loh. Dia ngomong apa, ngomong apanya itu penting banget. Oke, kita lihat dulu jamnya. Waduh, pilingnya udah habis ternyata. Velocidrome ya. Bulldrome. Aku daripada lawan Bulldrome mending Velocidrome nih nanti. Oke, kita save dulu. Udahan dulu lah. Pilingnya udah habis ini. Ini tidur tanpa save tapi bayar. Jadi dia nanti dari pagi pindah ke malam, malam pindah ke pagi. Kalau long sleep itu ganti satu season. Satu season di sini kan ada summer, ada winter. Tiap musim beda-beda monster yang dilawan. Oke, segitu aja dulu. Bagi yang belum tahu caranya pasang patch, bisa nonton di awal video tadi biar bisa ke Don Burma. Oke, makasih udah nemenin nonton. Sampai jumpa di next streaming tipis-tipis selanjutnya. Terima kasih.